Nampaknya perlu kecek sikit berkenaan dengan kuasa politik orang Islam di Bangkok ni deh. Orang Islam di Bangkok ni kebanyakannya adalah merupakan orang Taning lah, yang merupakan tawar Nepere pada lebih 200 tahun lalu. Dan juga ada hak datang daripada Kedah, tawar Nepere daripada Kedah, Kelantan dan lain-lain. Assalamualaikum, salam bahagia adik kakak semua. Dalam video kali ini saya nak oyak berkenaan dengan kedudukan politik orang Islam Bangkok. Apabila kita kecek berkenaan dengan kedudukan politik orang Islam Bangkok, kuasa politik orang Islam Bangkok, kita kena kecek juga berkenaan dengan kuasa politik orang yang duduk di wilayah-wilayah berhampiran dengan Bangkok, ne wilayah. Iaitu dalam bahasa saya panggil mana jangwat parimuntun ada ne semua. Yang tempat yang ada banyak orang Islamnya deh di wilayah-wilayah yang dekat dengan Bangkok ni seperti Nun Taburi deh, Pathum Thani banyak, sambut pelakar banyak. Tu ada orang Islam banyak. Jadi kalau kira-kira le Bangkok saja ni ada 1 juta lebih orang Islam deh. Kalau capur-capur dengan wilayah-wilayah 2-3 tu deh. Ya semua ni wilayah Parimuntun, ni wilayah dekat-dekat Bangkok ni. Bolehlah ada kuasa. Boleh ada serupa dengan gemak-gemak kita 2 juta. Ataupun lebih buat awal. Ataupun kurang ni. Saya tak ada akal tu. Tapi nak ayak kata banyak. Kalau kuasa orang di Bangkok ni pun 1 juta lebih deh. 1.5 juta ke. Tak sampai 2 juta pun. Jadi kuasa politik besar lah. Sebab di sini orang Bangkok ngaji belakang. Ngaji belakang dia banyak dia mau kaya, dia mau demo tanah. Dia mau tanah kok tengok Bangkok ni mahal-mahal saja. Tu nanti hak sekali lagi kita nak kecek pula hak tanah orang kita, orang Bangkok ni. Orang Bangkok, orang Islam Bangkok ni hak tanah dia mau lagu mana deh. Oh dia mau tinggal tanah di taning ni, mari sini ni boleh tanah sini pula banyak. Lagu mana kedudukan tanah ni? Lagi mana hak tu kita bincang mula. Ni nak kecek ke hak politik dulu deh. Hak politik kalau kira-kira lah orang Bangkok ni 1 juta pun tak apa lah deh. Juta-juta, tak usah kira 1 juta lebih. Tu pun syekat dah. Sebab dia mau ada duit, dia mau orang ngaji, tak suka mau kita. Mau kita orang sesok, ngaji pun tak banyak deh. Tu demo sini makna tinggi. Mereka gapo-gapo kalau jawatan-jawatan penting pun hak Islam ni tak boleh demo kok ni sebenarnya. Tu. Jadi sepatutnya lah orang Bangkok ni boleh jadi kuasa politik yang besar di negeri Siak ni deh. Sepatutnya gitulah. Tapi sayangnya tak jadi gitu. Tak jadi gitu. Orang Islam Bangkok pun support sama kita juga. Pakat do muncak remung cara ku gitu. Dia tak ada jadi bersatu dak. Dia memang tak ada berusaha nak ada apa buat parti politik pun tetap hidup juga. Sama kita juga. Mau kita pun support tu. Kok ni pun support tu. Jadi wakpo orang kita ni orang Melayu ni ataupun orang Islam berasal Melayu ni nampak support Pakat tak siap satu dalam parti. Kalau geduk pun geduk tupai orang lain. Ni nak ajak dia memikir. Saya nak ajak adik kakak semua kita memikir. Wakpo orang Bangkok tu tak jadi lebih maju daripada kita. Bahkan dia mau tu ngaji. Dia mau ngaji banyak daripada kita. Jadi kerajaan, jadi pegawai KJM pun ramah. Tapi memuka ku ya. Ada duit deh. Tapi tak jadi. Tak ada. Dari segi politik lah. Tak ayat atau hak kerja-kerja agama tu pun. Supaya kita juga lah. Hak kerja-kerja agama pun tak ada satu mana. Duk berkeleking sama-sama orang kita ni. Golongi hak orang tua, golongi hak muda, golongi. Hak duk balah. Ni kalau kita nak kecil hak agama deh. Hak duk main balah hukum hakim, main itu supaya kita jamin dulu. Kau jamin kita budak-budak dia. Tok guru tu ponok tu, tok guru ponok ni bakal jadi habis sama dengan mereka tu. Bakal baru dia jadi hak tu. Baru duk serai. Mau kita hang ada. Walaupun ada juga lah mau kita tu. Di antara puak bida'ah sunnah dengan orang kampung biasa ni. Ada lagi lah. Hak tu ada lagi. Di antara puak dakwah, puak tabligh dengan puak orang panggil
Wahabi dan macam duk ada jadi lagi mah kita. Tapi kok wakak ni kau teruk lagi hak-hak tu tu. Teruk lagi. Hak jamai kau kita duk jadi mah kita kau saya budak-budak kita tengok apa tok guru tu tok guning duk main jadi kita nak nak bahah nak apa dah main berhukum sama kita ada mah kita zaman dulu deh. Tapi lah ni kurang dah hak tu mah kita deh. Kurang dah. Oh wakak kena duk timbul lah ni. Bahakok tengah duk jadi sangat harga tu. Ha tu hak tu deh. Tapi bukan harga tu saja tu. Ha ni hak politik pun supaya juga. Hak politik tak ada kita boleh tengok kata boleh kata kita nak bangga. Lah kita nak bangga lah orang Islam ni deh. Fak nak anak kita, fak nak anak kita belako, asal Tanin belako, asal Kelate, asal Tanin, asal Kedah belako dok ni ni. Sepatutnya kita tak ada gapolah deh. Tetapi dok lah agama kita jadi supaya duk main sama-sama gitulah pakat balah gimari padahal hak agama ni mung beza mung jadi puak tu puak ni perbeza pandangnya perbeza pendapat ya tak leh balah ya kalau nak beza-bezalah tapi janganlah hukum gimari waktu kita nak itu kita nak uyuk orang hari gitu deh tapi dia mun tak hari gitu mau kita buat satu juga lah. Di bakat ni buat juga. Berhukum kemari-kemari. Tapi dalam kanmuang dalam politik pun buat satu juga. Hak ni letihnya kawan. Ha, apa kita kecek hal politik deh. Orang Islam ni. Orang bakat diri. Jadi calon wakil rakyat. Tak buh sama demo. Sama Islam. Gibuh buh demo lain. Gibuh parti lain. Parti bukit Islam yang demo. Tu bukit calon Islam. Hak orang Islam demo tu tak pilih. Orang Islam hok bakok pun nak tupai kok mu kita. Nak tupai kuasa politik mu kita. Sebab hok demo ya tak leh nak tupai juga hak politik ni hak ni jadi. Sebab tu orang sab-sab bakok pun ya nak ikut serta dengan orang kita. Tapi orang kita duk cerah-cerawan tak hupa lekok naik nampak kuat sikit kalmo. Jadi orang bakok pun gotu sepatu juga lebih teruk dari kita lagi dari segi politik. Tu saya heran lah gan ini. Orang rasa apa jadi gini ni. Sepatutnya orang bakok ni kerana dah maju, dah ngaji, kerana dah kaya. Ya tak ada lah. Kalau mau kita tu asam juga kerana kita tak ngaji. Kerana kita tu kan ngaji pun duduk ke kapung. Ngaji, dia ngaji luar negeri mau kita. Kalau duduk kapal, kapal tak ada dengan dunia. Ni buat dia pun dia buat ni reti belakang dari dunia ni juga. Tapi tak ada sokong sama kita juga. Ni lah saya rasa sedih. Saya tak tahu nak kata gapo lah kalau saya tengok gun ni. Kalau jumpa dengan orang kat bakok kita kecek. Tapi hai nampak teruk politik demo. Teruk juga. Sama sepupu rumah kita juga. Ataupun lebih pun tak tahu lah. Tu dah bergaduh. Bergaduh kecek nak. Tengok orang mana gagah nak gerus tu. Dia tak say kata-kata. Orang mana betul, orang tak betul tu. Kita betul juga. Dia tak kira asal boleh duit sekut dua. Nak tu ya. Walaupun parti tu, parti hatu. Parti setel. Nak sokong tu. Mau kita buat satu. Dia tak ada kira atau parti tu molek, parti tak molek. Tidak. Jadi buat satu. Siapa boleh duit, tak kira. Bukan Melayu pun tak apa. Mau kita. Dibakok pun, buat satu lah. Tu jadi kok tu. Allah, saya pening kepala tengok eh. Supaya mah kita juga deh. Itulah saya boleh royak sekatu ya. Nak royak kat adik-adik semua deh. Cuba kita perhati-perhatilah tengok apa jadi gini orang kita deh. Kalau kok mah kita tu kita tahu dah kata orang kita tak ada ngaji banyak tersok deh. Tapi orang kok bakok ni orang kaya orang ngaji banyak pun jadi juga apa sebab weh pakak akak fikir supaya kita ni cari penyelesaian tengok hak bakok ni kita banding pak kita dan kita baiki hak kita boleh baiki depak kita tu supaya kita ni lebih molek lagi pada masa depan deh. Okeylah setakat ni saja, jangan lupa tolong like, tolong share dan tolong beri komen deh. Terima kasih kerana tonton. Sekian, wassalam.